Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ini sound bisa di ini gak? Kedengeran gak ya? Main cantik, berdiri deh. Selamat sore pemirsa. Terlihat Asri Wilas dan teman-temannya, yakni Poppy Sophia, Clara Bernadette, hingga Wendy Walters berencana akan memutari daerah Hang Jebat sampai dengan Antasari untuk berbagi takjil menyambut buka puasa nanti. Dari penglihatan di lapangan bahwa rencananya Poppy Sophia dan teman-temannya sekitar belasan orang akan memutari Jakarta untuk berbagi takjil menggunakan kebaya dan juga motor-motor gede. Saat ini tim Warta Kota sudah di lokasi dan mereka sedang bersiap-siap untuk berbagi takjil menggunakan motor-motor yang CC-nya di atas dari 125 CC. Kak Poppy, sedikit dong, rencananya hari ini bagi-bagi takjil kemana aja kak? Hari ini rute bagi-bagi takjil sebenarnya sih lewat Antasari, ya. Pengen lewat Blok M, terus nanti kita muter ke Kemang, bentar balik lagi di sini. Nah ini tujuannya pakai baju-baju kebaya ini seperti apa kak Poppy? Sebenarnya kita kan kayak road to Kartini Day, okay. Cuman kalau Kartini mendekati Lebaran. Jadi ini tuh kita mendahului Kartini, okay. Sebenarnya kayak semangatnya sama kita, semuanya pejuang tangguh para perempuan. Oke, siap Kak Poppy.